Keindahan dan keasrian objek wisata alam Cireong Gunung menjadi incaran para pecinta wisata alam, apalagi objek wisata Cireong Gunung berada di kaki Gunung Sawal yang mana kesejukannya menjadikan suasana di lokasi menjadi nyaman dan sejuk bagi yang berkunjung. Gemercik air yang bersih dipadu dengan suasana yang segar dan sejuk, menjadi daya tarik bagi para pengunjung untuk melepas lelah dan kepenatan setelah lelah bekerja untuk berkumpul bersama teman, sahabat, ataupun keluarga. Adapun upaya pengelola objek wisata alam Cireong Gunung, yang berlokasi di Desa Sukaresik, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, terus berbenah dalam upayanya memikat pengunjung, salah satunya menyediakan akses internet atau Wi-Fi. Selama ini objek wisata Cireong Gunung yang terletak di kaki Gunung Sawal tersebut sangat kesulitan akses internet atau jaringan signal, sehingga pengelola menarik penyedia jasa internet atau Wi-Fi untuk dipasang di objek wisata Cireong Gunung, agar para pengunjung bisa mengupload kegiatannya di lokasi objek wisata tersebut dan menjadikan salah satu promosi wisata untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar. Karena dari awal bukanya Cireong ataupun mulai banyaknya dikenal oleh para pengunjung itu, yang dikeluhkan adalah akses internet ataupun jaringan komunikasi di wisata Cireong ini sangat tidak ada lah. Makanya kami dari pihak BUMDes juga mendengar keluhan dari pengunjung, dan alhamdulillah saat ini akan menikmati fasilitas Wi-Fi gratis atau internet gratis di lokasi wisata Cireong. Untuk akses, bisa mendapatkan akses Wi-Fi tersebut, Pak, pengunjung itu sebagaimana? Kami masih belum bisa memutuskan untuk saat ini karena memang baru dalam minggu ini mulai koneknya akses internet. Kami mungkin akan dijadikan voucher ataupun udah dipasang barcode di tiketing wisata sekaligus. Jadi ketika orang masuk ke lokasi wisata itu tinggal meng-screenshot barcode di tiketing. Analisa Global TV Kabupaten Ciamis, Dodi Susandi, mengabarkan.